Wow, aku juga mau mencobanya. Tidak mungkin sulit kan, lempar dan... aku melihat bintang-bintang. Wow, tunggu dulu. Ada berita terkini. Kami melaporkan langsung dari tempat kejadian. Oh, tidak apa-apa? Tidak ada respon. Molly! Setelah kecelakaan popcorn, Molly mengalami koma. Kenapa aku biarkan ini terjadi? Hei, bangunlah. Ayo, aku memaksamu. Aku tahu kau akan bangun dengan digelitik. Ah, tidak berhasil. Ayolah, aku tahu kau tidak tahan geli, kan? Wow, berhasil. Hachiu! Ah, terima kasih banyak, kawan. Baiklah, ini akan membangunkanmu juga. Bertahanlah, kawan. 1, 2, 3, aman. Oh, cengkramanmu kuat. Lepaskan aku. Fiuh, kau mengejutkanku. Enak sekali. Hah? Aku bangun. Oh, tidak. Kita terlambat ke kelas. Molly, kau juga harus pergi. Maaf kami terlambat, Bu Jackson. Tidak apa-apa, tapi itu peringatan terakhir. April Ryan, masuk. Molly Wilson, wow, kau terlihat tidak sehat. Iya, sudah jelas. Baiklah, ayo mulai dengan tes tertulis. Dimulai. Cap, cip, cup. Jawabannya mungkin C. Oh, tidak. Jangan begitu. Molly, jangan mulai masalah. Hei, kau tidak mendengarkan. Ayo, tulislah. Tiga, dua, satu. Baiklah, lihat hasilnya. April, April. Nilaimu F. Apapun asalkan jangan F. Dan kau, anak muda. Oh, ya ampun. Apa kau ngiler? Iyuh. Tapi jawabanmu itu benar. Nilaimu A. Temui ibu setelah kelas, April. Oh, ada apa dengan ini semua? Maaf, dia hanya senang mendapatkan nilai A. Sahabat melakukan semua bersama-sama, bahkan saat salah satu sedang koma. Fiuh, berhasil. Wow, pria itu tampan sekali. Oh tidak, dia menuju kemari. Apa? Mau berdansa denganku? Wow, gerakan yang bagus. Awas, hati-hati. Oh ya ampun. Hei, kau tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Semoga tidak ada yang lihat aku melakukan ini. Maaf, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Kami harus segera pergi. Hei, dia pergi kemana? Selalu sama setiap kali. Tinggal sedikit lagi. Fiuh, akhirnya. Satu tahun kemudian. Aku suka bersih-bersih pagi dan malam. Mereka memanggilku Pak Bersih. Aku menyikat dengan bersih. Apapun ku bersihkan. La 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 la. Hari yang sangat cerah. Aku tidak percaya. Molly! Pecah. Aku kenapa hari ini? Tidak ada denyut nadi. Molly, ku mohon jangan tinggalkan aku. Dia seseorang yang luar biasa dan dia sahabatku. Ini adalah bencana. Hah, apa itu? Dia bergerak, dia hidup. Molly hidup. Oh, April yang malang, dia sudah kehilangan akal. Kemarilah, ayo lihat. Iya, iya. Dia akan hidup di dalam hati kita. Kenapa kalian tidak percaya? Lihat, ini, iya kan? Bangunlah, Molly. Berhenti berpura-pura. Kau harus merelakan dia, sayang. Kalian akan melihatnya. April, ini sudah cukup. Oh, iya? Sudah cukup. Hentikan ini sekarang juga. Baiklah, waktunya kita berpisah. Hei, di mana Molly? Jangan begini lagi, April. Lepaskan dia. Tidak, tidak, tidak akan. Hei, ada apa denganmu, April? Tapi aku yakin aku melihatnya bergerak. Oh, istirahat dengan tenang, Molly. Aku orang paling sedih di dunia sekarang ini. Oh, pendeta. Oh, tidak. Sakit sekali. Terima kasih kau ikut sedih. Kau sudah menginjak kakiku. Ups, maafkan aku. Ups, aku tidak sengaja. Lalu satu hari berlalu. Selamat pagi, kawan. Aku mau sarapan bersamamu. Selamat makan untukku, kurasa.
Aku ingat dengan bau ini. Burger. Hah? Apa yang terjadi? Aku sangat lapar. Jangan makan aku, hah? Aku suka dengan burger. Hey, April. Kau masih hidup? Oh, syukurlah. Ayo ikut denganku. Nah, Tyler. Kita terlihat sangat serasi. Tentu saja, kawan. Hah? Hey, apa itu? Dia punya pacar baru. Jangan khawatir. Aku ada ide. Ini pesanannya. Silakan menikmati. Tamat riwayatmu. Ini lelucon? Tidak mungkin. Itu bukan lelucon. Hah? Ini pasti halusinasi. Kemarilah. Selamatkan aku, Cindy. Aku juga takut. Jangan makan aku, monster. Rasaku tidak enak. Apa yang kulakukan hingga mendapatkan ini? Oh, tidak. Jangan kau lagi. Pergilah. Oh, seram sekali. Ayo, tos, kawan. Oh, gadis malang ini shock. Hei, kau tidak apa-apa? Semua orang bisa berbuat salah. Aku tidak percaya. Aku mempercayainya. Bagaimana dia tega melakukannya? Oh, hentikan, Molly. Kau membuatku sedih. Lagi pula, ada yang lebih baik untukmu. Hei, dia terlihat tampan. Ayo telepon dia. Hei, kau. Hai, Jack. Kenalkan sahabatku, Molly. Hai. Oh, apa-apaan itu? Aku harus cepat memutuskan koneksiku. Lebih baik ku buang sekalian laptopku. Semoga itu berhasil. Phew. Aku terhindar dari masalah. Dia membenciku. Sudah, jangan menangis. Aku akan meriasmu. Wow, rambutmu benar-benar kusut. Oh, tikus. Biar kulihat. Hei, ini temanku, Squeaky. Kau benar-benar berantakan, Molly. Harus lakukan apa untukmu? Baiklah, pejamkan matamu sebentar. Voila, sempurna. Aku hampir selesai. Beberapa detail lagi dan... Wow, aku terlihat cantik. Ayo buang juga baju yang lusuh ini. Jangan menolak. Ini, kusimpan barang lamamu. Ayo lihat. Wow, aku tidak menduga ini. Coba kau pakai yang ini. Oh, ini lucu. Ini cocok untukmu. Baiklah, berikan kesempatan lagi untuk Jack. Yuhu. Oh, siapa yang menelponku? Hai, Jack. Kenalkan lagi sahabatku, Molly. Oh, cinta pandangan kedua. Baiklah, ku tinggalkan mereka. Yang pertama tadi hanya lelucon. Kali ini aku akan memahaminya. Oh iya? Apa? Kau ini tidak pernah kapok ya? Sekarang kau pasti akan aman. Ini keluarga Rogers yang bahagia. Aku benci padamu. Sudah cukup, tamatlah riwayatmu. Ya, seringnya mereka berbahagia. Dua saudari April dan Lizzie bertengkar memperebutkan mainan. Kau berurusan dengan gadis yang salah. Coba saja rebut mainanku ini. Itu aksi yang dilarang. Oh iya, kau yang meminta ini ya. Waktunya untuk kabur. Apa? Kau ketakutan? Ini pagi yang luar biasa. Oh tidak, aku terjebak. Jangan berani melakukannya, April. Iya, aku berani. Tangkap. Kau gagal. Aduh, ini sakit sekali. Tunggu dulu, itu ayah kita. Apa yang kita lakukan? Ayo temui ayah. Ayah, kami tidak bermaksud begitu, ayah. Kecelakaan yang mengerikan mengubah hidup mereka selamanya. Ayah mereka mengalami koma. Ayah, aku sangat merindukan ayah. Aku lebih merindukannya. Mereka bertengkar lagi. Kembalikan ayahku. Justru kau yang harus kembalikan. Ayah lebih menyayangi aku. Ada lelucon lainnya? Ups, ada sesuatu yang aneh. Tunggu dulu, akan kuperbaiki. Itu lebih baik. Berikan remote-nya. Hei, kembalikan. Berhentilah meniruku. Remote-nya milikku. Tangkap, tangkap. Baiklah kalau begitu. Ada masalah apa ini? Hah? Aku tidak percaya. Siapa yang melakukannya? Bernapaslah. Bagaimana cara kerjanya? Rogers bersaudari mencoba membangunkan ayah mereka. Oh,
ini ada pesan. Lihat pesannya, ayah ada kencan hari ini. Tenanglah ayah, kami tidak akan mengecewakan. Ayah sangat berat. Tunggu sebentar ayah, saatnya memberi perubahan gaya. Baiklah, ayah tampan kan? Kita harus menganggap ini sangat serius. Ini dia, ini lebih baik. Jangan lupa lengannya. Maafkan aku, ayah. Hai, Tyler. Maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, sayang. Silakan duduk. Dia akan tahu ini. Berhenti khawatir. Izinkan aku mengecup tanganmu. Dia sangat aneh. Kuharap kau suka kuliner Asia. Oh, iya. Luar biasa. Nyam, nyam, nyam. Ups. Aku mengacaukannya. Ada sesuatu di wajahmu. Ini adalah kekacauan. Wow. Wow. Proses kencannya terlalu cepat. Aku akan mengurus ini. Hey, Tyler. Apakah kau tertidur? Ya, sayang. Bagaimana kalau kita bersulang untuk pertemuan kita? Kalau kau memaksanya. Untuk kita. Berani sekali kau. Ini sudah berakhir. Aku pergi dari sini. Ya ampun, padahal kita sudah berusaha keras. Akhirnya, ini waktunya. Oh iya, ayah juga ikut dengan kami ya. Kita sampai, duduklah yang nyaman. Ini pertama kalinya aku mengemudi. Aku benar-benar gugup. Ke kiri, bukan, ke kanan. Wow, sepertinya kita dalam masalah. Aku petugas Johnson. Tolong SIM dan STNK-nya. Kita harus bagaimana? Oh, aku ada ide. Pak, tolong turunkan jendelanya. Halo, Pak petugas. Tolong keluar dari kendaraanmu. Maaf, tapi aku tidak bisa. Dengar ya, Pak. Sebaiknya kau mendengar ucapanku. Oh, tidak. Ini sangat gawat. Ada apa ini? Ayah kami sedang tidak sehat, Pak. Tolong hubungi dokter. Halo, kami butuh ambulans. Ayo cepat. Nah, sudah selesai. Aku akan mengawasi kalian berdua. Maafkan kami, Dr. Lane. Jangan pernah bermain-main lagi. Waktu sudah berlalu. Dan ayah pun masih saja koma. Bagaimana keadaan ayah kami? Tanda-tanda vitalnya normal. Kita hanya bisa menunggu. Aku mohon bangunlah, ayah. Aku tidak sanggup lagi. Ayo pakai jam alarm. Tidak terjadi apapun. Jam yang payah. Aku ada sesuatu yang lebih kuat lagi. Bangun! Ya, kita sudah berusaha. Keripiknya sangat lezat. Keripik favoritku. Hah? Kau dengar itu? Ayo coba lagi. Nyam. Wah, ini layak dicoba. Aku sangat merindukan rasa ini. Ayah, ayah sudah bangun. Dan juga lapar. Oh, ya ampun. Syukurlah ayah sudah sadar. Pesta dansa adalah alasan yang bagus untuk tampil. Riasanku sudah selesai. Ayo, pestanya pasti menyenangkan. Tentu saja begitu. Anak-anak kesayanganku, sudah siap untuk cerita sebelum tidur? Kode merah. Ini Cinderella, favorit kalian. Sekarang, berbaringlah dan dengarkan baik-baik. Dahulu kala, Cinderella hidup bersama dengan ibu tirinya yang jahat. Kita akan terlambat ke pesta. Hey. Ya, bagaimana sekarang? Lalu pangeran tampan memakaikan sepatu pada kaki Cinderella dan... Apa? Ayah tidur, April? Cepat, kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Kupikir kita tidak punya kesempatan. Aku tidak akan pergi. Aduh, ini adalah pendaratan yang aman. Tidurku sangat lelap. Tapi tunggu, di mana April dan Lizzie? Kedua putriku, mereka diculik. 911, tolong! Dimengerti, kami punya kasus penculikan. Semua pasukan, cepat! Tenanglah, Pak. Semua akan baik-baik saja. Ups, apa yang kulakukan tadi? Itu pasti penculiknya. Kembali ke lokasi kejadian. Pestanya luar biasa. Angkat tangan, jangan bergerak. Kedua putriku, kita menemukan mereka. Kalian dari mana? Kami hanya pergi bersenang-senang. Serahkan semua undangan kalian. Jadi, kalian berdua ditahan di dalam rumah.
Ini adalah hari yang paling penting sepanjang tahun. Hari ulang tahun putriku. Kejutan sudah disiapkan. Tapi, jangan mengintip ya. Para tamu sudah tiba di sini. Hei, ada apa ini? Selamat ulang tahun, kesayangan ayah. Kalian sudah 10 tahun. Siapa yang akan mengucapkan duluan? 10? Apakah ini lelucon? Selamat ulang. Ayah! Usia kami 16 tahun sekarang. Oh, begitu ya? Ayah akan memberikan hadiah. Ini Mommy Long Legs dan Huggy Wuggy. Ada apa dengan mereka? Oh, padahal aku bekerja keras membuat kuenya. Kami mau mencicipi. Oh, bagus. Dan ini adalah kamarku. Di sini sangat nyaman. Anggap di rumah sendiri. Oh, aku akan ambilkan teh. Tanaman yang keren. Ups, ini bukan salahku. Wadahnya keren sekali. Ya ampun, kita sudah dirampok. Ayah akan melindungi kalian. Coba kulihat. Ini dia, senjata darurat kita. Tunggu saja, penjahat. Ini akan memberimu pelajaran. Rasakan ini. Itu yang terjadi karena kau sudah menyelinap masuk rumah kami. Tehnya sudah jadi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah mau panggil polisi. Jangan, ayah. Hentikan. Ayah, dia ini kan Ewok. Kami berpacaran, ayah. Dia pacarmu? Ya, situasinya canggung. Bagaimana kalau pura-pura tidak pernah terjadi? Sampai jumpa. Bisakah kau percaya orang itu? Thanks. Wow. Ini sangat menarik. Apa yang kau baca itu? Aku bosan. Untuk apa kau melakukannya? Kau benar-benar ceroboh. Sudah cukup. Ini kesempatan terakhir. Itu putriku. Aduh, apa yang terjadi di sini? Oh tidak, mereka mulai lagi. Lepaskan aku. Ini sakit. Tanda-tanda vitalnya normal. Kita hanya bisa menunggu. Tidak, kita tidak akan mengulanginya lagi. Aku benci padamu. Aku yang membencimu. Saatnya untuk memberi pelajaran pada mereka. Kau yang memulainya. Kau yang mulai. Ini semua karena kesalahanmu. Pertama, ini persamaan yang mudah untuk kalian. Dua anak yang marah ditambah pertengkaran sama dengan ayah menjadi koma. Ayah benar. Bagaimana, Kak? Berdamai? Itu baru anak ayah. Sekarang, siapa yang mau es krim? Ayah! Tolong! Siapa yang menduga akhirnya akan jadi begini? Ini hanya kecelakaan saja. Kita akan selalu bersama. Keluarga besar yang bahagia.